Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini, Bu Desi akan menjelaskan tentang 5 sila dari Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Disimak ya videonya. Nah, sebelumnya teman-teman sudah tahu kan bunyi dari Pancasila? Yaitu 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Contoh perilakunya adalah taat beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan tidak membedakan agama satu sama lain. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh perilakunya adalah berteman dengan siapa saja dan membela kebenaran dalam keadilan. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Contoh perilakunya adalah senang berbahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yaitu contoh perilakunya adalah bermusyawarah terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh perilakunya adalah melaksanakan kewajiban dan menghormati hak orang lain. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat ya teman-teman. Stay happy, stay healthy, stay positive for immunity. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.